Anda kembali fokus pagi bersama saya Asran Syadi dan saya Dinda Ayudita. Ya, kita lanjutkan pemirsa dari pekan pertama BRI Liga 1. Duel Arema FC kontra Dewa United FC berakhir tanpa gol. Aksi terpuji dilakukan pemain kedua tim pada laga ini. Mereka membentuk pagar hidup untuk melindungi Julian Guevara yang mendapat perawatan medis. Ke dalam, bukan melebar kepada Taise. Taise finishingnya di luar dugaan. Juara Piala Presiden 2024 Arema FC meladeni tim bertabur bintang Dewa United FC pada pekan pertama BRI Liga 1 di Stadion Supriyadi Blitar, Jawa Timur, Senin sore. Singo Edan yang bertindak sebagai tuan rumah langsung melancarkan serangan di babak pertama. Bahaya ini Lokolingoy, sikat, Pada menit ke-13, Charles Lokolingoy nyaris membuka skor. Andai sepakannya tak digagalkan kiper Dewa United, Sonny Stephens. Ada dalam posisi yang menguntungkan, tapi Charles bisa bermanuver. Dan setelah di-save, ia terkena tangan sebetulnya. Lolos lagi, bahaya pemirsa. 3-2. Ricky Kamuaya. Ricky dan Taise sikat. Dewa United tak ketinggalan menciptakan peluang. Serangan balik cepat yang dikomandoi Ricky Kamuaya hampir berbuah gol. Namun sayang, tendangan Taisei Marukawa masih melebar. Taisei finishingnya di luar dugaan. Angelo, angkat bola Angelo. Wasit harus hentikan pertandingan ini. Insiden terjadi pada menit ke-70 saat pemain Arema Julian Guevara ambruk usai berbenturan kepala dengan Thales Lira. Dua pemain tapi rekan satu tim ini harus cepat sekali diambil tindakan, bahaya sekali pemirsa. Kita harap yang positif. Kita lihat, cukup keras tadi. Sejumlah pemain kedua tim langsung bergerak cepat membentuk pagar hidup saat Julian mendapatkan perawatan medis. Wasit segera menghentikan pertandingan karena langsung cepat memanggil tim medis ke lapangan. Pemain asal Kolombia itu langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Terima kasih atas kesigapan tim medis dan juga ambulans yang sudah siap di setiap stadion pastinya. Jual beli serangan kembali terjadi saat pertandingan dilanjutkan. Dalberto! Melambung tipis tadi dia. Namun lemahnya penyelesaian akhir membuat gol tak kunjung tercipta. Skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Tim Liputan melaporkan.